Laga pembuka Piala Presiden 2022 Grup D mempertemukan tuan rumah Arema FC melawan PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan. Arema FC membawa misi untuk mempertahankan keangkeran Kanjuruhan. Setelah 3 laga uji coba di stadion yang sama, Arema meraih kemenangan. Sementara PSM tak ingin hanya datang sebagai pengisi buku tamu saja. Berbekal racikan pelatih baru mereka, Bernardo Tavares, PSM ingin menjajal kemampuan skuad baru mereka guna berkompetisi di Liga 1 musim depan. Kejutan terjadi sejak kick-off babak pertama. Waktu baru berjalan sekitar 30 detik, PSM berhasil membobol gawang tuan rumah yang dijaga oleh Edilson Maringa. Berawal dari tendangan keras William Pluim yang kemudian membentur Bagas Adi. Arah bola seketika berbelok. Maringa yang salah menebak arah bola membuatnya mati langkah dan gagal menghalau si kulit bundar. Alhasil bola melaju begitu saja hingga akhirnya masuk ke gawang Singoedan. Skor untuk PSM 1-0. Sangat disayangkan ketika kesempatan emas harus diberikan pada PSM secara cuma-cuma. Sektor pertahanan Arema dinilai telat mengantisipasi pergerakan pemain dari PSM. Terlebih lagi ketika masuk ke area kotak penalti. Bagas Adi dan Sergio Silva justru menghalangi pandangan dari Maringa, sehingga membuatnya salah menebak arah bola. Selama pertandingan berlangsung tidak ada gol tambahan dari kedua tim. PSM berhasil mempertahankan skor 1-0 hingga peluit panjang tanda akhir babak kedua dibunyikan. Tetap semangat Arema. Ayo Aremania, berikan semangatmu di kolom komentar. Supaya Arema bisa membawa kembali trofi Piala Presiden ke Kota Malang. Tetap bersama kami di Gila Liga.